hak penggal yang dikenakan ataupun ditetapkan kepada Perdana Menteri. Ha, apa benda berkaitan dengan hak penggal ni dan apa pula kaitannya dengan pentadbiran negara kita? Okey, seperti yang dijanjikan oleh Pakatan Harapan sebelum ini, if diorang menang dan diorang pun dah pemenang dalam pilihan raya lepas, hak penggal PM akan diperkenalkan. Jika diluluskan di parlimen, ia akan jadi satu undang-undang negara kita yang baru. Okey, apa itu hak penggal? Ida jelaskan dekat sini. Hak penggal adalah tempoh selama mana seseorang Perdana Menteri dalam memegang jawatan tersebut, dan diibaratkan sebaik sahaja habis penggal yang dikenakan terhadap seorang Perdana Menteri, beliau akan berundur dan digantikan dengan Perdana Menteri yang baru juga berdasarkan hak penggal yang sama. Itu yang didefinisikan sebagai hak penggal. Korang tahu tak yang sekarang ini, di mana telah dirangkakan oleh Tun Mahathir selaku Perdana Menteri kita sekarang ni, Perdana Menteri yang ketujuh, yang dulunya dikenali sebagai bapa pemodenan Malaysia kerana telah memerintah selama hampir 22 tahun kepada ketika itu, dan sekarang kembali dengan menjadi Perdana Menteri dengan tim yang baru, iaitu tim Pakatan Harapan, di mana telah bersetuju dan sedang merangka di mana diorang cadangkan untuk mengadakan ataupun membuat satu sistem yang dikenali sebagai hak penggal, di mana dikenakan dua penggal sahaja untuk Perdana Menteri mentadbir negara. Persoalan dekat sini adalah, perlu ke adakan hak penggal dan cukupkah dua penggal dalam menguruskan negara Malaysia ini? Ha, tentu gitu. Tentu ada pros dan cons dalam isu hak penggal ini, kan? Okey,